Dan senar merek Ogawa Kinro ukuran 7 lbs 7 lips. Cara masang umpannya seperti ini mas bro. Ini kakap, ini pancingnya, ini seperti ini pancingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mas bro. Hari ini saya akan mancing ikan gabus targetnya. Ini masih di spot sungai Kalisogra atau Kalisogra mas bro. Ini spotnya di sini. Nanti saya akan coba jalan ke atas sana. Hari ini saya pakai umpan alami yaitu katak mas bro. Nih umpan katak. Lalu caranya saya menggunakan merek Exori Minpin, panjang 210 cm. Cuma saya custom, saya copot atas bagian atasnya paling ujung ini. Nih bagian atasnya saya copot, saya custom. Jadi panjangnya sekitar 180-an lah kalau nggak salah mas bro. Karena kalau ini dipakai ujungnya ini terlalu lentur, buat saya kurang nyaman, terlalu susah. Karena saya walaupun pakai ini menggunakan teknik casting, tapi pakai kolak paralon atau PFC. Oke mas bro, langsung aja kita nyoba. Mudah-mudahan hari ini bisa strike ikan gabus mas bro. Cara masang umpannya seperti ini mas bro. Ini katak, ini pancingnya. Lalu kita tancepin di bagian sininya seperti ini. Nah jadi posisi pancing seperti ini mas bro. Sangat mudah sekali ya mas bro. Ini masih agak mendung mas bro. Mudah-mudahan sih nggak hujan ya. Mudah-mudahan aja nggak hujan. Ya bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan bisa strike. Kita nyarinya di rumpun-rumpun kayak gitu mas bro, karena ikan gabus sangat suka sekali di rumpun-rumpun seperti itu. Cari spot lagi bro. Kita akan coba di sini mas bro, barangkali ada ikannya. Dimakan bro. Wow, dimakan bro, mantap mantap. Alhamdulillah jedor bro, dimakan di sana tuh bro. Mau diangkat tadi udah cedot gitu bro. Mudah-mudahan kena bro. Bismillahirrahmanirrahim. Wah strike bro, strike bro. Wah mantap. Kena. Aku gede mah cilik. Mantap bro, ikan gabusnya. Mantap, poin satu bro. Oke mas bro, kita mulai lagi. Tadi saya dapatnya di spot sini mas bro, ini spotnya. Saya akan coba lempar ke sana, barangkali ada ikannya. Baru lempar langsung disambar bro, mantap. Tapi kayaknya kecil ini bro.
Wow. Baru lempar langsung disambar. Tuh dia, bro. Mudah-mudahan kena, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Lolos. Apa kena ya? Oh, kena, bro. Mantap. Kecil, bro. Nyambernya keras banget. Ini kalau tekniknya kayak gini, umpannya masih, bro, jadinya tuh kataknya masih ada, ikannya udah kena. Tuh dia kan, mas bro, dimakannya kepalanya duluan, jadi pancingnya udah masuk ke dalam mulut. Kita akan nyobain spot di sini, bro. Jauh banget lemparnya. Wah, poncel. Wah, poncel. Dimakan, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Alah, rakan. Kaget, bro, malah dimakan di bawah, bro. Betul, kenapa tapi kecil kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Malah nang ngarepe dewek lagi di depan sendiri, bro. Nang ngarepe dewek malah mangan. Kita akan nyoba spot di sini, mas bro. Duh, nyangkut lagi, bro. Lajan. Aduh, kencang banget. Putus ini. Putus. Tadi karena pancingnya putus, jadi kita setting dulu, bro. Caranya seperti ini. Ini pancingnya. Lalu ujungnya kita masukkan, bro. Lalu kita tarik. Nah, mantap. Bagian ujungnya kita kasih sedikit ya, dol. Oke, bro, mantap. Kita mulai lagi, mas bro. Mudah-mudahan ada ikan gabusnya. Saya akan nyoba spot seberang sana, tapi sepertinya ini cukup lumayan jauh. Alah, nggak nyampe. Langsung disambar mana pinggiran kok. Beliau udah kapten loh, weh, nang kono. Bismillahirrahmanirrahim. Kena. Udah kapten nih, wake. Lumayan, bro, strike lagi. Dimakan, bro, disambar. Woi, mantap. Mantap disambar. Mudah-mudahan kena, tapi kayaknya kecil nih, bro.
Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kena terus teko. Ya dia tuh. Mantap, mantap. Kena. Woi. Yeah. Mantap juga, bro. Strike maning. Alhamdulillah. Ternyata ikannya gabusnya kecil-kecil di sini. Enggak apa-apalah, yang penting kita strike. Kita sharing, berbagi pengalaman ya Mas Bro. Pakai umpan ini, pakai umpan ini. Saya juga masih pelajaran. Ya, belajar berbagi lah ya Mas Bro. Berbagi pengalaman ini, Bro. Alhamdulillah bisa strike. Yo, mantap jiwa. Salam gabus mania. Kita akan coba spot di sini Mas Bro. Ini angin sama mendung udah makin gelap aja. Mudah-mudahan nggak hujan. Wah, apaan itu ngebur. Wesh, langsung disambar bro, mantap. Baru turun langsung disambar, tapi kayaknya kecil ini. Sambarannya nggak terlalu berasa. Tapi alhamdulillah, yuk senarannya narik terus. Kalau pakai kayak teknik kayak gini harus nunggu Mas Bro. Mudah-mudahan kena bro. Bismillahirrahmanirrahim. Set. Wah, kena bro. Wesh. Mantap. Ternyata lumayan bro. Wah, lumayan. Wah, mantap bro. Hajar lagi bos. Ini dia bos. Gabusnya bos. Lumayan mantap bos. Ternyata gabusnya. Kirain tadi sambarannya kecil, tapi nggak taunya malah gede. Ente berbohong bro. Ente sambarannya kecil tapi lumayan. Kita mulai lagi bos. Saya akan coba spot di sini. Dimakan bro, mantap. Sambar di sana bro. Mantap, tapi kayaknya kecil ini. Ya rata-rata gabus di sini cuma segede itu bro. Belum ada yang gede. Tapi nggak apa-apa. Namanya juga rezeki ya bro. Barangkali nanti kita dapat yang gede yang nggak tahu. Untuk saat ini ya hasilnya cuma ini, disyukurin aja bro. Namanya rezeki lah. Ini alhamdulillah juga bisa strike, nggak boncos. Biasanya saya boncos bro. Ini hari ini alhamdulillah strike. Bismillahirrahmanirrahim. Strike bro. Ya, mantap. Wah, lumayan. Mantul. Alhamdulillah gabusnya naik lagi Mas Bro. Umpannya masih utuh. Ini umpan 1 ekor dapat, udah dapat 3. Mantap. Saya akan coba spot di dalam sana, mudah-mudahan enggak nyangkut. Ya, enggak nyangkut. Disambar, Bro. Dimakan di sana, Bro. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kena. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, kena. Woi, kena. Mantap. Kena, Bro. Ini tipis banget bro. Waduh, pancingnya udah mau lepas tuh, tipis banget. Alhamdulillah kena.
Mantap. Ini umpan terakhir mas bro. Umpannya tinggal satu. Mudah-mudahan bisa dapat ikan. Cuma kapal 4 ekor, lumayan bisa strike berapa kali tadi ya mas bro, saya nggak hitung. Alhamdulillah. Ya, tinggal satu umpannya. Mudah-mudahan bisa dapat ikan bro. Kita akan nyobain spot di sini mas bro. Gede banget. Alhamdulillah bro, dimakan lagi. Tapi kayaknya kecil. Mudah-mudahan kena bro. Bismillahirrahmanirrahim. Kena bro. Aduh, nyangkut lah. Dan sepertinya masih ada ikannya lagi mas bro itu. Kasihan banget ikan. Setelah putih-putih itu ikan bro, masih ada ikannya. Duh, nyangkut di bambu, gimana nih bro ngambilnya. Nggak benar, nggak bisa turun kayaknya nih. Kasihan ada ikannya bro. Saya akan coba turun ke bawah. Mudah-mudahan jadi. Astaga. Ada ikannya masih. Alhamdulillah kena bro. Alhamdulillah kena. Alhamdulillah ternyata gede bro. Umpan terakhir dapat ikan ke bus. Perjuangan. Perjuangan saya gak sia-sia bro. Mantap. Akhirnya strike. Ternyata gede bro. Ini yang terakhir. Lumayan. Mantap jiwa. Budgetnya masih ada bro. Kataknya masih ada. Mudah-mudahan ini gak rusak kataknya. Ternyata kataknya udah rusak bro. Tinggal segini. Jadi saya sudah ya celah petualang mancing hari ini. Alhamdulillah mas bro, akhirnya hari ini bisa strike. Walaupun cuma pakai 4 katak, tapi lumayan dapat banyak ikan gabusnya mas bro. Alhamdulillah mantap jiwa. Ini dia mas bro hasilnya. Mantap mantap. Atau dapat berapa ekor nih mas bro. Oke mas bro, jangan lupa di subscribe channel Petualang Mancing biar gak ketinggalan video-video terbarunya dan informasi seputar mancing mas bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Besok kita nyari spot lagi. Sepertinya udah mau hujan mas bro. Udah gerimis, udah gelap.